dan dianggap sebagai hafiz yang terakhir yang pernah wujud. Hafiz maknanya dia menghafal 100,000 hadis, sanadnya, matannya, dan dia mengenali setiap perawi hadis. Kita tak kenal rawi hadis. Rawi hadis ni saudara, bukan Abu Hurairah tu sendiri. Sebelum Abu Hurairah siapa? Sebelum tu dia kenal sampai perangai kenal. Dia kenal belakang. Ini disebut sebagai ilmu ajarhu wa ta'dil. Bukan senang. Jadi saya mungkin boleh baca hadis, perkenalkan saudara dengan sahabat Rasulullah, tapi siapa yang riwayat pada Abu Hurairah mungkin saya tak tahu nak cerita pada saudara. Karena itu bukan kemahiran saya. Bukan kepakaran saya. Tapi Imam Suyuti itu kepakarannya. Mengenali setiap yang riwayat hadis. Maka saudara, bila dia usia 40 tahun, dia meninggalkan madrasah ilmu. Dia tak nak ngajar lagi. Dia stop. Dia tak nak bergaul lagi dengan orang, seolah-olah dia tak pernah kenal orang. Maka dia mula menyembunyikan ataupun beruzlah. Dalam tempoh dia beruzlah, dia menghasilkan 600 buah kitab. Bukan uzlah macam kita. Dia uzlah dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang beri manfaat pada umat Islam, antaranya kitab Jam'ul Jawami', himpunan hadis, yang mana beliau bertemu, bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau cerita dalam kitab beliau Husnul Muhadarah. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya nak tanya pada tuang hadis ini sahih atau tidak?" Tu tanya Nabi sendiri. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iti ya Syekh, iti ya Syekh. Bawa sini wahai Syekh." Sejak itu dia berbangga orang panggil dia Syekh, sebab Nabi panggil dia Syekh. "Iti ya Syekh, bawa hadis ini untuk aku betulkan mana sahih mana tidak." Saudara, dia seorang ulama, walaupun bersufi begitu, dia seorang ulama yang cukup kaya. Bila para pemerintah datang bawa harta yang cukup banyak untuk berikan pada dia, buat balik, "Saya dah ada banyak, dah cukup dah. Saya tidak perlukan." Kalau pemerintah cuba nak cari sokongan ulama dengan pelbagai cara. Cukup bila mereka buat baik dengan melimpahkan harta, wujud kecenderungan. Tak perlu mereka cakap. Sudah, kita kalau selalu sedekah ke orang, beri duit ke orang, bantu orang, dia akan wujud kecenderungan. Kecenderungan ini sedikit sebanyak akan membantu kita. Kecenderungan untuk berdoa, mudah-mudahan Allah berkati rezeki wani, sekian-sekian. Kecenderungan untuk kita katakan membela. Maka ini dilakukan oleh pemerintah sepanjang zaman. Mereka cuba berbaik dengan ulama-ulama terkenal, supaya mereka dapat kecenderungan. Seperti kalau mati diziarahi, akan membawa orang lain pun ikut sama. Didoakan, maka akan menyebabkan orang lain ikut sama. Dibela kebaikannya, maka menyebabkan orang lain pun ikut sama. Kecenderungan ini wujud semenjak zaman ataupun terputusnya Khulafa' Ar-Rashidun. Mana yang naik, dia akan cari. Mana ulama alim sekali, bijak sekali, mereka mendampinginya. Bukan mendampinginya dengan cara duduk dan mandi semua, tidak. Limpahkan harta banyak-banyak. Nak apa bagi? Nak apa bagi? Supaya nanti pada ulama ini akan cenderung pada mereka. So ada sebahagian mereka terperangkap. Sebahagiannya tidak. Sebahagiannya terperangkap dengan mainan yang licik ini. Sebahagiannya tidak. Di antara Imam Suyuti, dia cuba dilimpahkan, tolak. Tambahi pula Allah lapangkan rezekinya. Sebab itu saudara, bila Allah Ta'ala sayangkan kita, Allah Ta'ala jadikan kita syukur dalam kelapangan, sabar dan kesempitan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bala kita, dijadikan kita saudara tidak sabar dalam kesempitan dan tidak bersyukur dalam kelapangan. Maksudnya, rezeki banyak tak syukur, susah tak sabar. Tapi kalau orang tu Tuhan nak beri dia kebaikan, kekayaan dunia akhirat, rezeki banyak syukur, rezeki sedikit sabar. Maka senantiasa diikat dengan kebaikan. Kita cuma nak cerita bagaimana setengah sufi cukup kaya. Kalau kita katakan sufi itu makna tak kaya, maka ini suatu definisi yang bertentangan dengan wakil dan realiti sebahagian besar ulama sufi. Ya Allah Ta'ala lapangkan rezeki mereka sehingga mereka menjadi orang kaya, tetapi harta itu hanya berada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Itu benar. Sebab itu setengah definisi sufi ialah menjadikan segala dunia itu hanya berada di tangan, bukan di hati. Ini kat tangan betul ada banyak, hati tak melekat sikit pun. Bila dia semayang tak lekat, macam Abdul Rahman bin Auf. Harta banyak tapi bila solat tak lekat harta tu kat hati. So kita harta tak banyak sangat, tapi bila semayang lekat lah hati. Adalah sebuah kereta buruk, tapi bila semayang tu ingat kereta buruk tu, nak renovate macam mana kereta tu, nak modify macam mana. Sedikit harta duk lekat, sedikit adalah bangsal, adalah restoran kecil-kecil, semayang tu teringat, terikat.
Ni menu apa pula hari ni? Berbeza dengan orang yang Allah Ta'ala beri hatinya terikat dengan Allah Ta'ala. Walaupunnya perniagaan yang besar, kaya raya, jutawan, tapi sedikit pun tak masuk dalam hati mereka bila mereka sedang berada di sisi Allah. Jiwa yang hebat ni saudara kita nak, yang harta sekadar berada di tangan, hanya keperluan untuk orang-orang yang kita diwajibkan beri, menyediakan keperluan. Kalau tidakkan orang ni, kita tak peduli nak cari harta. Disebabkan kita ada isteri dan anak-anak yang perlu belajar, maka kita bersungguh-sungguh cari rezeki untuk mereka, untuk protek mereka dari kesakitan, daripada jaga maruah mereka. Kalau tidak kerana benda ni saudara, kita tak fikir nak cari rezeki. Maka demikian pahaman orang sufi. Kata Syekh, orang sufi menganggap semua benda yang ada di tangannya untuk orang lain. Maka bagaimana boleh dia menjadi bakhil dengan harta orang lain? Dia tiada memandang siapa pun sebagai musuh atau kawan, dan tiada peduli pada pujian orang atau kecelaan. Tiada memandang pemberian atau penahanan, mudarat atau manfaat boleh datang selain dari Allah. Orang sufi kalau dia dah anggap bahawa yang di tangannya untuk orang lain, apa lagi tangan orang lain? Dia tidak akan bakhil dengan apa yang berada di tangan orang lain. Apa maksud saudara? Kita faham bahawa bila disebut harta di tangannya untuk orang lain, bahkan saya pernah sebut beberapa kali, kalau saudara nak tahu keberkatan rezeki yang ada di tangan saudara, saudara perlu tanya berapa orang yang ambil manfaat daripada harta saudara. Kalau saudara dapat gaji RM2,000 sebulan, berapa orang yang dapat manfaat daripada gaji tu? Berapa orang? Isteri kita dapat, anak kita 7 orang dapat, jiran sebelah rumah dapat, mak ayah di kampung dapat, kawan-kawan sepejabat kita dapat bahagian tadi. Tak kira banyak sikit, dapat bahagian. Itu tanda Allah Ta'ala nak jadikan rezeki yang sedikit tapi berkat kebaikan. Tapi saudara gaji RM10,000, saudara seorang je pakai, isteri pun tak boleh ketumpang. Awak dah kerja, guna dia awak. Dah. Dia dah ada duit, dia hanya untuk dia. Isteri pun sama, duit yang dia ada untuk dia je. Dah, anak-anak pun tak ada rasa. Nak duit minta orang bapak. Masing-masing lepas tanggungjawab. Si isteri yang bekerja, si suami yang bekerja, suami kata nak duit minta dengan mak, mak kata minta dengan bapak. Dan bila mak ataupun bila mertua datang, awak yang kasi. Sebab dia kan mertua awak, awak kena tunjuk baik sikit. Bila datang mak dia, tu kan mak awak bagilah. Masing-masing cuba untuk tak mau bagi, supaya mereka dapat himpun harta tu banyak-banyak. Mereka lupa itu tanda rezeki tidak berkat. Mereka lupa sebenarnya bila harta kita banyak, orang boleh guna, boleh pakai. So, semua orang minta dengan kita, kita patut rasa syukur. Semua orang minta duit dengan aku, ya, bersyukur. Kerana Allah nak beri kebaikan pada kamu, kamu tak semestinya beri apa yang mereka minta. Tak semestinya kamu beri banyak mana mereka nak. Tetapi kamu perlu beri sesuatu yang melapangkan hati mereka. Mereka datang minta RM10,000. Wih, tak boleh RM10,000. Tapi tak apa, insyaAllah saya bagi awak sikit. RM100 ke, RM50 ke, ini yang saya ada. Mudah-mudahan meringankan beban awak. Oh, saya perlukan RM10,000 tu, tak apa, saya bagi awak RM10. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki awak dengan orang lain pula. Artinya selagi macam mana pun kita melihat yang datang keliling kita ini, cara Allah nak beri pahala pada kita. Sebab itu kita tak anggap, oh saya akan simpang duit saya. Siapa minta saya cuba menyorok, saya cuba beri alasan. Apatah lagi saudara, orang-orang yang kita beri alasan ni orang-orang baik. Mak kita, ayah kita, duk beri alasan, oh kereta tak bayar lagi, rumah tak bayar. Adakah nilai mak kita macam kereta kita? Adakah nilai mak bapak kita macam rumah yang kita bayar? Mereka hidup saudara, mereka ada jiwa dan perasaan. Kereta kita dekat marah kita, kita tak bayar, diam je dia. Dia tak marah kita. Bukan kita tahu tak boleh lewat sikit, tak ada masalah, takkan nak tarik terus. Kita pun tahu undang-undang dia, 6 bulan ke, itu, ini ke. Artinya saudara, kenapa kita kadang-kadang menyamakan mak ayah kita dengan kereta kita? Dia sebut keutamaan. Mak ayah kita dengan rumah kita sebut keutamaan. Walau kadang-kadang benda itu boleh dikemudiankan. So bila kita berlawan dengan orang hidup, maksud saya bila kita berhadapan dengan orang hidup, dengan benda yang mati, kita kena utamakan yang hidup. Yang mati-mati ni, kereta, rumah, sekian-sekian, itu bersifat mati. Yang saudara kadang-kadang kita jual untuk dapat lebih baik. Tapi mak ayah tak mungkin saudara jual nak dapat mak ayah lebih baik, mustahil. Ataupun saudara nak jual kawan-kawan nak dapat lebih baik. Tak apalah kereta nak tarik, tariklah kereta kancil saya nak ambil Mercedes lepas ni, tariklah. Artinya, kita tahu bahawa Allah mungkin ganti lebih baik. Tapi tak mungkin saudara bercakap begitu kepada mak ayah kita, pada orang-orang yang kita katakan mereka mulia, untuk kita katakan kita dapat ganti yang mak lebih baik. Oleh sebab itu, bagaimana orang-orang yang saya katakan sufi ini mengetahui
Bahawa hartanya akan menjadi baik bila manfaatnya besar. Sebab itu Nabi SAW, dia dapat sikit je. Nabi sifat dia, kalau dia dapat sedekah, dia beri semua pada orang. Sebab dia tak ambil sedekah. Kalau Nabi dapat hadiah, dia akan kongsi dengan semua orang. Salman Al-Farisi menceritakan, kemana dalam proses ujian untuk kenal Nabi, sehingga ulama menyatakan boleh anak murid uji untuk guru. Dengan tujuan bukan nak cari kelemahan, nak cari kesempurnaan. Sebagaimana Salman Al-Farisi menguji Nabi Muhammad SAW, nak tengok Nabi Muhammad ni macam mana. Diberinya sedekah, Nabi tak ambil. Oh, satu kata Salman, ini tanda yang benar. Diberinya hadiah, Nabi kongsi. Oh, ini ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini makanan, hadiah. Nabi pun kongsi, panggil orang miskin, panggil jom kita makan sekali. Artinya Salman tahu, oh iya Nabi. Menunjukkan bagaimana sifat Rasulullah kongsi kebaikan yang dia ada. Walaupun dia pun lapar. Kisah hadis Abu Hurairah, yang sebahagian sahabat yang lapar, sehingga Nabi SAW dihadiahkan dengan satu bekas susu. Maka Nabi